Perhatikan bagaimana Casagrande dikawal ketat dan itu dia gol. Satu tandukan yang baik dilakukan di sana oleh pemain berjersey nombor 10 untuk pasukan Penang. Sheridan Bobiev, pemain kebangsaan Tajikistan. Carly Di Morga memberikan kawalan ketat di sana. Tinggi dan dapat diselamatkan. Oh, gol kedua. Gol kedua terhasil untuk pasukan Penang. Melalui pergelutan di depan pintu gol pasukan tuan rumah. Tertewas Suhaimi Hussein. Dia begitu kecewa dengan apa yang berlaku di depan matanya tadi. Termasuk dua gol yang dijaringkan setakat ini menjadikan mereka memintas jumlah jaringan pasukan tuan rumah. Antara jauh ke sana. Oh, peluang untuk pasukan Penang. Satu situasi yang hampir-hampir dapat menghadirkan jaringan ketiga. Fazal cuba mencari ruang untuk melakukan gerakan solo namun nampak sukar. Hantaran itu cantik, tandukan. Ditepis dengan baik oleh Tian Kiat Si. Terselamat pintu gol pasukan Penang. Sesuatu yang memang dinantikan oleh David Da Silva namun Terengganu nampak menggunakan bahagian tengah Desi Masal. Satu percubaan kencang. Malam ini nampaknya Tian Kiat Si memberikan persembahan terbaiknya. Faiz untuk makan Konate. Terengganu terus menekan benteng pertahanan lawan. Namun sukar nampaknya untuk melakukan percubaan makan Konate. Makan Konate. Peluang untuk Hakimi. Gol! Oh! Muhammad Hakimi Abdullah meledak dengan gol pertama. Mengubah wajah di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kecewa nampaknya Tian Kiat Si. Hakimi menanti dengan penuh sabar. Pelanan di tempat di gelanggang sendiri untuk Penang adalah menentang GDT pada 8 Mei nanti. Penang mengasak gerakan. Satu hantaran lambung peluang Casagrande. Gol ketiga. Satu umpanan cantik dari Quentin Cheng. Ketinggian merupakan advantage buat Casagrande. Penang merancang sesuatu. Quentin Cheng. Hantaran Quentin Cheng terkena pemain Arif Fadila menolong permainan diteruskan. Casagrande, gol lagi. Oh, nampaknya hantaran lambung semakin melumpuhkan benteng pertahanan pasukan Terengganu. Jaringan pribadi yang ke-11. Dan akhirnya Suhazi tidak berlengah masa lagi. Dia menamatkan perlawanan di antara pasukan Terengganu menentang Penang di Kuala Terengganu dengan kemenangan bergaya pasukan Penang FC ke atas Terengganu. 4-1. Satu kemenangan yang memberikan sekira semangat untuk pasukan Harimau Kumbang mencabar pasukan-pasukan utama dalam sanggahan Liga Super musim ini. Casagrande menjaringkan 2 gol. Gol pertama Sheridan Bobiev, pemain import pasukan Penang dari Tajikistan. Dan Hendrik Dos Santos untuk gol kedua melalui tandukan. Jadi, keempat-empat gol pasukan Penang malam ini terhasil melalui penyudahan tandukan dari pemain-pemain import mereka. Keputusan muktamad
Terengganu FC 1.